Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sobat milenial, IDN Times yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya Zaki Mirza kembali lagi di program Sore-Sore Berkah. Berkah terus, Masya Allah. I'tikaf adalah satu ibadah yang orang banyak kenal hanya di bulan Ramadan saja bisa beriktikaf. Kita coba lihat dulu ya, apa sih arti iktikaf? Iktikaf itu diambil dari kalimat akafa yang artinya berdiam diri. Enggak cuma diam tapi merenung, menyelami diri sendiri. Ya bahasa anak sekarang introspeksi dirilah ya. Untuk mengintrospeksi diri, jadi orang Islam tuh enak banget. Allah sudah menyiapkan tempat untuk kita banyak-banyak mengevaluasi diri. Salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itulah tempat kita mengevaluasi diri. Lalu pertanyaannya, kenapa sih kita sebagai hamba Allah harus sering introspeksi diri? Jawabannya ada dalam pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala Nabi, beliau bersabda, "Man arafa nafsahu, barang siapa hamba Allah yang mengetahui dirinya, sering menyelami karakternya sendiri, sering mengevaluasi, introspeksi, maka dia akan lebih dekat dengan penciptanya, Allahu Rabbul Izzati." Intinya gini bro, kalau kita mau tahu siapa Allah, maka caranya paling singkat adalah sering-sering evaluasi diri. Karena itu jalan paling singkat untuk lebih akrab dengan Allah. Selain sholat yang 5 waktu, Allah juga sudah menyiapkan sholat-sholat sunnah, ada sholat duha, tahajud, hajat, dan lain sebagainya. Tetapi ada satu sarana media di mana Allah menyiapkan khusus untuk kita banyak berdialog dengan Allah dan lebih dalam lagi. Itulah yang disebut dengan i'tikaf. I'tikaf sebenarnya bukan hanya di bulan Ramadan. Di bulan-bulan biasa pun kalau bisa kita banyak-banyak beriktikaf, berdiam diri di masjid. Lalu bagaimana Ustadz, sekarang pandemi kita nggak bisa di masjid. Iktikaf itu tidak harus di masjid, tapi memang sebaik-baiknya kita berdiam diri dan merenungi diri adalah di masjid, di rumahnya Allah. Karena kita sedang merenungi diri untuk akrab dengan Allah, maka tempat terbaik adalah ya rumahnya Allah, masjid. Tapi subhanallah, Allah Maha memahami, Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah pengasih, juga Allah penyayang. Maka dengan situasi seperti ini Allah memaklum, ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan darurat itu membuat yang tadinya tidak boleh jadi silahkan saja. Yang tadinya lebih baik di satu tempat, tapi karena keadaan di tempat lain pun tetap ada kebaikannya. Seperti itulah i'tikaf di masa pandemi seperti Ramadan tahun ini. Lalu bagaimana caranya? Seperti biasa, sebagaimana kita beri'tikaf di masjid? Dalam keadaan berwudu. Kenapa kita harus berwudu? Allah itu maha suci, Allah maha bersih. Makanya sobat milenial IDN Times, kenapa kita setiap sholat itu harus bersuci? Tidak boleh ada najis, mukhafafah, mutitoh, mughallazoh, enggak boleh. Kenapa? Karena kita ingin menghadap zat yang maha suci harus dalam keadaan suci. Maka i'tikaf pun harus dalam keadaan berwudu. Yang kedua, niat. Niatnya bagaimana? Nawaitul i'tikaf fi hadzal makan. Artinya di tempat ini. Kalau di tempat ini ya bisa masjid, bisa rumah, bisa majelis taklim, lillahi ta'ala. Karena Allah. I'tikaf di rumah tidak mengurangi pahala sama seperti kita i'tikaf di masjid. Karena inti dari i'tikaf itu merenungi diri. Tapi ingat, bukan hanya sekedar merenungi. Tetapi dari perenungan itu, dari i'tikaf itu, setelahnya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ketika kita mengevaluasi diri nih, contoh ya. Ya Rabbana, tadi pagi saya udah banyak maki-maki orang di jalan. Padahal ini bulan Ramadan, bagaimana Ramadan saya bisa berkah, gimana dapat pahala, evaluasi. Akhirnya besok pagi di jalanan dia lebih baik lagi. Dia mampu lebih sabar, mampu menahan emosi, itulah i'tikaf yang berhasil dan mendapatkan pahala.
Ada orang yang i'tikafnya nangis-nangis tapi tidak ada perubahan dalam kesehariannya. Sama seperti orang yang sholat, tahajudnya rajin, duhanya rajin, tapi ngomongin orang juga rajin. Puasa sunnahnya rajin, tapi maki-maki bawahan, gak hormat dengan atasan juga lebih rajin. Nah yang seperti inilah, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Yang sholatnya bagaimana? Alladzinahum an salatihim sahun. Sholatnya lalai, bukan hanya waktunya lalai, bukan hanya tidak tepat waktu, tetapi sholatnya tidak memberikan dampak yang positif dalam aktivitas keseharian dia. Jadi sholatnya sia-sia, menguap semua pahalanya. Maka dari itu di bulan Ramadan ini juga kita sebut dengan Syahrul Muhasabah. Bulan banyak-banyak introspeksi diri. Berapa banyak sahabat kita, orang tua kita, apalagi di masa pandemik yang kita nggak sangka-sangka. Kalau ternyata Ramadan ini mereka sudah tidak ada, mereka sudah wafat, meninggal dunia, mendahului kita. Padahal bulan puasa tahun kemarin masih makan bareng, buka puasa bersama di tempat yang begitu indah. Tapi tahun ini sudah tidak ada. Pertanyaannya sobat milenial, jangan-jangan puasa tahun ini juga puasa terakhir buat kita. Tahun depan kita sudah gak ada. Orang sudah tidak bisa lagi menikmati berpuasa bersama kita. Maka anggaplah bulan Ramadan tahun ini terakhir Allah memberikan kesempatan berpuasa untuk kita. Berikan yang terbaik untuk bulan Ramadan. Berikan puasa yang terbaik, zikir yang terbaik, bersolawat yang terbaik, dan termasuk diantaranya adalah i'tikaf yang terbaik. Walaupun di rumah, insya Allah tidak mengurangi kebaikan-kebaikan di dalam i'tikaf. Semoga bermanfaat. Ketemu kita lagi di lain waktu. Ustaz Zaki Mirza, tentunya di program yang sama. Sore-sore berkah, berkah terus, masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.